Halo guys, selamat pagi, welcome back to my channel. Sekarang gue ada di Bali dan kita akan ke satu tempat yang keren banget guys. Yang jelas gue karena ke Bali dan gue ada perlu, dan mumpung di Bali gue akan ke satu tempat yang teman-teman pasti akan kepoin segera nih, karena akan ada acara besar di sini dan kita akan kesana sekarang. Penasaran kemana? Let's check it out. Ini gue sekarang ada di sekitar daerah Kuta dan kita akan kesana kurang lebih sekitar 1 jam pakai motor. Kita akan lihat nanti di sana. Ya, kita akan segera ke Bali United Center Training Center, di mana tempat pelaksanaan daripada Maybank Marathon tahun ini. Ini gue sekarang di daerah Dewi Sri di daerah Kuta, dan kalau kita lihat di maps itu kurang lebih sekitar 55 menit atau 25 kilo. Gue lebih suka pakai motor karena biar lebih cepat, karena pasti akan lebih cepat daripada perkiraan. Nanti kita akan masuk lewat tol Bali Mandara, nanti kita akan lihat bagaimana aksesnya dan lain-lain, supaya nanti teman-teman sekalian bisa mempertimbangkan bagaimana kira-kira nanti untuk berangkat ke sananya ya. Jujur gue belum daftar balotnya sih, tapi kita akan coba lihat nanti, lihat kondisi dulu dan gue akan survei juga. Kemungkinan besar akan ada rute baru sepertinya ya. Pokoknya kita kesana dulu deh. Sekarang gue pakai baju Wacana Runners. Halo Wacana Runners, sekarang ada di Bali. Let's go. Oke, kita putar lewat sini. Kita akan segera masuk ke tol Bali Mandara ya guys. Buat yang biasa kemarin, yang biasa ikut maraton Bali, pasti inget dong jembatan ini. Kita kan lewat jembatan ini ya. Jadi sebenarnya nggak jauh sih dari Bali Zoo. Oke, kita lanjut. Ini sekitar 3 kilo lagi kita nyampe ke Bali United Training Camp. Kita lanjut ya. Oke, guys, ini dia Bali Training Camp guys. Keren banget ya. Ini nggak boleh masuk sembarangan. Itu di sana tempat jaga. Keren banget guys. Ini gede banget, asli gede banget. Untuk jadi race village sama apa ya, sama jadi untuk tempat respect, ini gede banget guys. Keren ya guys ya. Gak jauh sih dari Bali Zoo sebenarnya. Ini sedikit view ya guys ya, gue kasih lah teman-teman sekalian view-nya. Bagus banget guys. View-nya keren banget. Di pinggir pantai guys. Pokoknya keren lah. Oke, guys, sekarang gue ada di lokasi dari Maybank Marathon 2024. Ya, sekarang kita ada depan di Bali United Training Center, tepatnya di Gianyar. Itu di belakang gue, sayangnya ini ditutup, jadi gue nggak bisa masuk. Daripada gue nekat nanti masuk ditegur, oke? Itu sebagai gambaran ya guys ya, luas banget guys, luas banget. Dan langsung di pinggir pantai, sangat meriah banget. Dan ini akan nanti menjadi race village sekaligus tempat daripada pelaksanaan Maybank Marathon nanti ya. Ini race village juga akan menjadi respect center juga, dan ini memang tepat di pinggiran jalan Gianyar. Sebenarnya ini udah kita biasa lewatin ya untuk yang maraton. Saya lupa apakah ini rutenya kategori 10 HM atau FM, tapi yang jelas gue ingat dengan jembatan itu. Jembatan itu adalah jembatan legendaris, itu yang pasti kita lewatin kalau lari. Dan sebenarnya nggak jauh beda untuk daripada pelaksanaan tahun ini. Kalau kemarin kan cuma startnya di Bali Marin, kemudian sekarang pindah ke Bali United. Dan memang katanya sih ada perubahan rute, tapi kalau feeling saya, rutenya sih akan berubah, tapi nggak akan terlalu berubah jauh ya. Tapi kita belum tahu rilisnya seperti apa. Dan yang jelas ini view-nya keren banget di pinggir pantai guys. Jadi
kalau kita biasanya di Bali Marine Zoo itu nggak bisa ngeliat pantai, sekarang kita finish langsung ngeliat pantai. Keren banget guys. Keren banget tahun ini, pasti akan keren banget. Jadi kita, jujur gue belum daftar untuk ballot sama sekali, dan kita juga nggak tahu nanti mau ballot kapan, apakah besok atau lusa, tapi gue akhirnya sudah bisa memutuskan gue ngambil kategori apa ya. So teman-teman, bagaimana? Ini gue ada spill tipis-tipis lokasi daripada Medan Marathon 2024. Semoga teman-teman jangan lupa untuk ikutan balletnya ya, karena balletnya masih sampai tanggal 29 nanti, which is hari Kamis. Jadi memang gue sengaja untuk mampir ke sini untuk melihat lokasi daripada pelaksanaannya, dan komentar gue keren banget, yang pasti akan jauh lebih meriah lagi, apalagi di pinggir pantai, dan juga nih dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Karena memang selama ini gue nggak tahu untuk parkir gimana, nanti gue juga nggak tahu, tapi yang jelas ini adalah arah sebaliknya. Kalau kemarin di seberang, ini adalah arah sebaliknya, supaya lebih, semoga bisa lebih membantu ya secara traffic ya, karena kemarin di pelaksanaan tahun kemarin itu trafiknya luar biasa macet total. Kalau ini insya Allah sih, mudah-mudahan ini karena ke arah balik, untuk balik ke arah Denpasar dan sekitarnya, jadi insya Allah kan jauh lebih aman lagi. Gue gak sabar sih guys, tapi tahun ini karena ballot, siapa yang bisa menjamin, kecuali teman-teman yang kemarin bikin tabungan itu sudah pasti dapat slotnya. Semoga kita yang udah ikut ballot bisa apa, bisa kebagian kesempatan untuk mengikuti Maybank Marathon tahun ini. Ini adalah Maybank Marathon gue yang keempat. Gue udah 3 kali berturut-turut ngambil full marathon. Kira-kira gue tahun ini ngambil kategori apa ya. Oke, kalau gitu gue rasa cukup sekian. Sebenernya gue pengen banget masuk, tapi di sini gak ada petugas yang bisa gue minta izin gue untuk masuk ya. Jadi gue gak berani masuk ke dalam daripada nanti gue diomelin. Ya sudah lah ya, ini gue ada sebuah tipis-tipis lokasinya. Semoga teman-teman bisa memberikan informasi buat teman-teman sekaliannya. Silakan ikut ballotnya, karena kurang lebih sekitar tanggal 25, 4 hari lagi ditutup. So, semoga kita dapat slot untuk ikut tahun Maybank tahun ini ya. Oke guys, thank you semuanya yang udah ikutin vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita akan diskusi di kolom komentar ya guys ya. See you in the next video and goodbye!